Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya lagi. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau mereview unit tembak ikan karet atau pasir ikan karet ya teman-teman. Jadi ini bukan senapan ya, karena ini tembak ikan karet yang menggunakan tenaga karet. Kalau senapan itu menggunakan tenaga angin, seperti itu ya teman-teman. Oke, ini menggunakan popor klasik dan pelindung picu, pakai redo dan pakai roller. Seperti biasa, kalau popor menggunakan kayu mahoni, untuk larasnya menggunakan sonokeling dan laras kuningan untuk alurnya, dan menggunakan karet 14, pakai PE8. Dan nanti dapat tali sandangnya juga ya. Ini panjang larasnya 90 cm. Untuk redotnya pakai BSA. Baut roller pakai M6 atau baut 6 mili ya, jadi kuat stainless. Baut saya 3. Untuk keseluruhannya seperti ini. Ini nanti menggunakan pasar 4 mili ya. Tali samping juga bisa, untuk tali belakang juga bisa. Jadi untuk pasarnya itu nanti ada dua tempat benang ya. Jadi bisa mengikat di samping, juga bisa nanti di ujung belakang. Ini nanti bukan ini ya mata pasarnya. Kalau ini yang untuk biasa ngetes. Untuk keseluruhannya seperti ini, menggunakan redot BSA. Untuk pasarnya ini yang bisa ditaruh di atas ya. Dan ini pelindung picunya. Ini ngunci dan ini terbuka seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya, ini bentuk keseluruhannya seperti ini.
Poin pertama, 2 jari, Mak. Aku cuma ada kamera, ada kamera gitu. Flash lah, pakai flash. Buat panen ada nih, tapi orang nggak ngerti. Kemarau nih HP awalnya. Itu kan sepat satu. Ya, Mas Hamzah. Lancar jaya poinnya, mantap.